Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Kita dalam pengajian hadis, hadis kelebihan amalan, dan kita sampai kepada hadis yang 147. بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa memelihara kuda di jalan Allah kerana iman kepada Allah dan percaya kepada janjinya, maka pada hari kiamat kelak, makannya, minumnya, kotorannya dan kencingnya berada dalam timbangannya. Okay, dalam hadis ini Nabi SAW bercerita mengenai kelebihan orang yang memelihara kuda. Okay, kuda ni satu binatang yang sunnah untuk kita jaga dan bela. Dia kenderaan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut di ubun-ubun kuda terdapat keberkatan sampai pada hari kiamat. Kan? So, jadi maknanya orang yang berusaha untuk menjaga kuda, membela ke apa ke, maknanya semua apa yang ada dibelanjakan itu menjadi kelebihan ataupun amalan timbangan dekat akhirat. Bagi kita sekarang ni, kuda ni agak jauh daripada kehidupan kita, sebab bagi kita itu permainan orang have-have je kan, orang ada-ada je kan. Sebab apa? Sebab circle dia tu, dia punya makanan bukan orang Islam yang import daripada luar. Dia punya barang-barang semua bukan orang kita lah, yang maknanya yang menguasai benda itu. Itu satu tanggungjawab ataupun fardu kifayah kita panggil. Sebab bila makanan mahal, benda lain mahal, maka kos dia akan mahal lah, kan? Tapi kalau apa nama, kalau semua tu rantaian dia tu orang Islam kuasai, maka boleh benda tu dijadikan murah. Jadi kalau ibu-ibu kakak ayah-ayah ada boleh fikirkan sama-sama, kan? Saya memang tenang memikirkan ke arah situ, nak membudayakan anak-anak bangsa kita terutama Muslim lah untuk berkuda. Jadi bukan saja sunnah, tapi ada keberkatan-keberkatan. Hadis ni kebetulan hari ni kita bicara mengenai kelebihan orang yang menginfakkan untuk kuda tu. Allah ganti balik, kan?